bersama Nabila Al-Jufri selaku simpatisan FPI tahun 2019. Saya mengetahui rencana pembuatan bom yang direncanakan oleh Habib Hussein Al-Hasni dan kelompoknya yang merupakan anggota Laskar FPI dan simpatisan FPI. Saya pernah diperlihatkan video uji coba pembakaran sedikit bahan peledak oleh Bambang di rumah saya di Bandung. Saya menyetujui untuk mencari dukungan kepada DPW Kabupaten Bandung atas nama Ustadz Budi Setiawan dan memberitahukan bahwa pembuatan bom dengan dana Rp500.000. Saya pernah menyampaikan kepada DPD Jawa Timur yaitu Habib Ali tentang perencanaan melakukan aksi ini wilayah untuk wilayah lain, wujud pembelaan terhadap kedzaliman pemerintah terhadap para ulama. Saya mengetahui pembentukan tim senyap di Bandung yang dipimpin oleh Abah Asep selaku Laskar FPI, DPC FPI Pengalengan yang beranggotakan 1. Angga, 2. Dedi, 3. Rijal, 4. Saiful. Sasaran peledakan yaitu pom bensin Pertamina milik Cina, pipa gas Pengalengan dengan tujuan untuk melakukan aksi teror kepada pemerintah sebagai wujud protes. Sebagai wujud protes penangkapan Habib Rizik Syihab dan pembubaran FPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!